Tahu-tahu. Ikan ikan rang rambut ikan laut sel sel dari wawan mei li tahu yen ikan Oke, terima kasih. Sekarang kita literasi dulu ya. Ini Giul request mau membaca. Silakan Giul. Ini lagi. Sudah pernah dibaca ini? Udah. Seruling ajaib pernah. Ya, pernah. Sudah sih. Seruling ajaib pernah. Kerja jadi raja? Ah, belum. Belum ini. Belum. Silakan Giul. Kera jadi raja. Sang raja hutan singa ditembak pemburu. Penghuni hutan rimba jadi gelisah. Mereka tidak mempunyai raja lagi. Tak berapa lama seluruh penghuni hutan rimba berkumpul untuk memilih raja yang baru. Pertama yang dicalonkan adalah macan tutul. Tetapi macan tutul menolak. Jangan melihat manusia saja. Aku sudah lari. Tunggang langgang ujarnya. Kalau begitu badak saja. Kau kan amat kuat. Kata binatang lain. Tidak. Penglihatanku kurang baik. Aku telah menabrak pohon berkali-kali. Oh, mungkin gajah saja yang jadi raja. Badan kau kan besar. Ujar binatang-binatang lain. Aku tidak bisa berkelahi dan gerakanku amat lambat. Sahut gajah. Binatang-binatang menjadi bingung. Mereka belum menemukan raja pengganti. Ketika hendak bubar, tiba-tiba kera berteriak. Manusia saja yang menjadi raja. Ia kan yang sudah membunuh singa. Tidak mungkin, jawab tupai. Coba kalian semua perhatikan aku. Aku mirip dengan manusia, bukan? Maka akulah yang cocok menjadi raja, ujar kera. Setelah melalui perundingan, penghuni hutan sepakat kera menjadi raja yang baru. Setelah diangkat menjadi raja, tingkah laku kera sama sekali tidak seperti raja. Kerjanya hanya bermalas-malasan sambil menyantap makanan yang lezat-lezat. Penghuni binatang menjadi kesal, terutama serigala. Serigala berpikir, bagaimana si kera bisa menyamakan dirinya dengan manusia ya? Badannya saja yang sama, tetapi otaknya tidak. Serigala mendapat ide. Suatu hari ia menghadap kera. Tuanku, saya menemukan makanan yang amat lezat. Saya yakin tuanku pasti suka. Saya akan antarkan tuan ke tempat itu, ujar serigala. Tanpa pikir panjang, kera si raja yang baru pergi bersama serigala. Oke, terima kasih, Cio. Ini nggak ada lagi nih. Teman-teman, siapa yang mau baca lagi? Kaliska, Joses, Freddy? Aku! Oke, Roland. Joses ini, selamat pagi, Joses. Sudah hadir. Sudah baru bangun. Oke, silakan Roland. Di tengah hutan, teronggok buah-buah kesukaan kera. Kera yang tamat langsung menyergap buah-buahan itu. Ternyata, si kera langsung terjeblos ke dalam tanah. Makanan yang disergapnya ternyata jebakan yang dibuat manusia. Tolong, teriak kera. Sambil berjuang keras agar bisa keluar dari perangkap. Hahaha, tak pernah kubayangkan. Seorang raja bisa berlaku bodoh, terjebak dalam perangkap yang dipasang manusia. Raja seperti kera mana bisa melindungi rakyatnya, ujar serigala dan binatang lainnya. Tak berapa lama setelah binatang-binatang meninggalkan kera, seorang pemburu datang ke tempat itu melihat ada kera di dalamnya. Ia langsung membawa tangkapannya ke rumah. Mia dan si Kitty. Ya, hikmahnya dulu dibaca.
Hikmahnya apa itu? Tukarlah teman-teman kita dengan baik. Janganlah sombong atau dan bermalas-malasan. Jika kita sombong dan memperlakukan teman-teman semena-mena, nantinya kita akan kehilangan mereka. Iya, nantinya kita akan kehilangan mereka. Ini karma ya. Ini loh, Sob. Kenapa, Nak? Bukan kehilangan, ini karma. Iya. Tidak punya teman lagi akhirnya. Ini sama halnya dengan kita kalau jadi ketua kelas ya. Halo Joses, Joses ngapain Joses? Sedang apa Joses? Joses online. Nggak ngapa-ngapain, tunduk aja. Coba itu kameranya di apa namanya? Di, itu kameranya bukan pakai laptop, kameranya kayak Roland gitu loh. Kameranya kayak Roland. Halo Michael, selamat pagi. Casey, Susana, Jenny, Edward, iya Nak. Tapi bagus gini apa gini? Nah, bagus gini. Kelihatan gantengnya. Ini kelihatan seremnya. Kelihatan ini kelihatan seremnya. Ya, halo Casey, selamat pagi. Jadinya oh, bajuku loh, bajuku juga hijau-hijau kayak Casey. Iya. Eh, Nak, ini kayak apa namanya? Waktu keraja di raja itu kayak kita memilih ketua kelas. Kamu pernah memilih? Oh, iya benar. Ya benar kayak memilih. Nah, itu loh, saya ketua kelas itu selalu cewek aja itu loh, saya. Kenapa kok selalu cewek? Ya enggak tahu. Enggak tahu. Halo Fredrik, selamat pagi. Iya sih. Michelle, Sherin, selamat pagi. Ya, kamu terakhir ketua kelasnya siapa? Pertama sih berapa? Siapa ya? Roland pertama. Roland. Gua Susan. Susan pertama. Susan. Oh, Susan pertama, kedua Roland. Enggak, aku kan kelas 4. Oh, kelas 4. Eh, yang terakhir apa ketua kelas? Enggak ingat. Yang terakhir kelas 5 kosong. Kelas 5-nya apa ya? Kelas 5 enggak ada loh, Sal. Kelas 5 enggak ada. Enggak ada. Wah, ini berarti harus pilih ketua kelas lagi dong. Enggak, aku enggak mau. Aku turunkan tangan. Siapa yang mau jadi ketua kelas? Kit! Ke tengah semua. Gitu, mana Kitnya gak ada di sini? Halo, Siri. Kalau ketua kelas, aku turun tangan. Pagi, Lasha. Pagi. Fedrik juga sedang. Enggak, masih makan. Halo, Kit. Masih abon, Kit masih makan. Kit, pengalaman calon ketua kelas sama Roland. Roland lagi lah jadi ketua kelas, enak. Roland lagi, iya selamanya jadi. Astaga, jangan Roland selamanya. Dosa. Siapa yang gak aktif jadi ketua kelas? Tawa lagi lah pokoknya lo, Sob. Excel. Excel. Yang gak aktif jadi ketua kelas. Iya, nanti. Yang kalau yang menjadi ketua kelas, atau yang memilih temannya menjadi ketua kelas, harus yang bagaimana? Tidak sombong, tetap sayang sama temannya, tetap peduli sama temannya, jangan mentang-mentang iya aku jadi ketua kelas nih, nah gitu, akhirnya jadi sombong, akhirnya kayak si Kera tadi, ngapain Kera tadi, akhirnya ditinggalin sama teman-temannya, malas-malas, samain sama teman-temannya malahan ya. Halo Stanley, selamat pagi. Iya, bagi semuanya. Nah, hari ini nanti ekstra kulikuler kuak akan berlangsung. Halo, ya. Ada telepon bentar, Mas. Nanti yang ikut kuak, kita akan belajar kuak lagi, akan literasi, yay. Membaca lagi. Sudah apa namanya? Sudah sampai di rumah buku kuaknya? Sudah, ya. Belum sampai. Sudah. Jam 17. Belum sampai. Wah, gak berhenti ya, gak sampai. Aku belum sampai. Oh, belum sampai. Oke. Untuk berikutnya, gak usah lanjutkan ke materinya matematika ya. Kita belajar apa sih matematika kemarin itu? Angka 3. Sama? Akar pangkat 2. Coba resepsi flashback lagi. Nanti kita akan campur gitu. Wah, dicampur rasa. Iya. Kayak nasi campur, kayak es campur, jadi campur jadi satu ya. Si kuning. Iya, jadi kita akan belajarnya bersama-sama Joses. Kemarin sudah bisa nak ngerjain PR-nya?
Sudah lumayan lah sih. Sudah lumayan ya, oke. Apakah PR-nya mau dibahas lagi? Iya, atau apa dah? Dibahas saja ya, oke. Nah, Jaden, selamat pagi. Rafael, Axel, selamat pagi. Ayo dinyalain kameranya. Biar lo sesatnya tahu kalau kalian itu hadir. Sebentar lagi PTM lo. PTM itu apa? PTM minggu depan dalam pembelajaran tatap muka. Minggu depan. Sudah siap apa belum? Sangat siap. Yang tengah semester. Ya. Jadi tapi kok dosa? Iya, Nak. Tapi tanggal lah kan aku ke Bali. Bali lah. Enak kali, aku juga ikut lah. Jadi persiapannya kalau mau PTM menurutnya Lause yang paling penting adalah jaga kesehatan. Makannya teratur, tidurnya jangan terlalu malam, tidurnya juga teratur ya. Kayak awal-awal. Kesehatannya. Yang ketiga, olahraga. Olahraga. Olahraganya bisa di dalam rumah aja, misalkan. Oh bisa. Sudah bisa apa namanya lihat di YouTube semua ya, lihat video olahraga untuk olahraga jari. Oh ya, bisa olahraga jari ya kan. Digerakkan ini badannya. Karena kalau misalkan kita sering di rumah terus sering duduk, sering main HP aja. Nah, ini nanti otot-otot kita menjadi kaku semua. Jadi ketika kalian sekolah kaget nanti. Aduh, aku tiba-tiba sekolah ini badanku capek semua, nanti sakit. Jadinya kita harus persiapan dulu. Kayak Lose ini minimal 15 menit harus olahraga dulu. Ya, minimal itu 15 menit. Aku sejam 30 menit. Iya. Boleh di pagi hari, boleh di sore hari. Nah, kalau yang bangunnya tadi setengah 4, yang bangunnya okay, tadi nah, boleh olahraga dulu. Ya, olahraga, habis olahraga, terus makan, mandi, sekolah. Seger itu badannya, ya. Oke, itu sekarang kita coba lihat ke, apa namanya, PR-nya. Coba semuanya dibuka dulu PR-nya kemarin. Hanya berapa nomor sih PR-nya? 4 ya? Empat kayak PR. Empat nomor. Tidak, A sama B. PR apa Lose? Kok sedikit sekali ya? Berlatih. Wah, ini sudah 30 siswa yang mengumpulkan ini. Berarti kurang berapa siswa lagi? Iya, 3. Iya. Kurang 3 orang lagi yang cute fat om berisik. Tapi murid yang di sini cuma 24 tahun. Oh iya ta? Lose di sini 10 orang. Sudah ada 30 siswa. 9 orang loh. Lihat bersama-sama. Yang baru datang loh, siapkan selamat pagi dan berdoa sendiri. Silakan berdoa dulu. Kenneth, Rafael, Tito, Chris, Faustino, Catherine, selamat pagi. Silakan berdoa dulu sendiri biar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Coba ini Lose Septi mau bahas lagi mengenai pelajaran atau PR yang kemarin berlatih akar kata 2 dan akar kata 3. Coba sudah? Satu orang. Kemarin Aurora sudah, Excel sudah, sekarang Lose Septi ke Aiko ya, punyanya Aiko. Nah, ini punyanya Aiko dulu. Leket ingin lihat leket. Latih. Punyanya Aiko dulu lah, Sosepti ingin lihat. Sudah ketemu semuanya, PR-nya sudah dibuka. Punyanya masing-masing, nanti kalau salah silakan dibenarkan. Ya, kalau salah silakan dibenarkan. Sosepti, kalau memberikan nilai PR itu sangat-sangat apa ya ringan sekali. Nah, ini A, B, oke, good. Ya, ini bisa ini Aiko ini. Ya, oke, terus... Apa namanya? Ini kalau sudah ngerjakan caranya betul, dapat nilai 100. Aiko, yang nomor A ini bagaimana caranya? Nah, ini Aiko punya cara baru, teman-teman. Kamu mau tahu nggak caranya Aiko? Apa itu? Nah, caranya Aiko ini lebih mudah. Ada pohon sokornya itu. Iya. Ini caranya Aiko ini lebih mudah. Dulu lo seperti itu ngasihin beberapa cara ya kepada siswa kelas 5 waktu itu. Nanti cara yang mudah yang bagaimana? Nah, jadi bingung ya lagi ngikutin caranya Aiko. Tahu caranya, kita langsung lihat punya Aiko ya. Caranya gimana sih punya Aiko ini? Jadi ini tetap nah sebetulnya sama. Akar 121 gini ya. Nah, nanti kamu bisa membandingkan deh
caranya ini gimana sih Lolose? Kok lebih mudah punya Aiko? Kita boleh pakai punyanya Aiko. Iya, ini juga caranya juga benar. Kompongan yang biasa kayaknya Lolose dari dilihat aja enggak. Kalau Lolose aku pakai cara yang biasanya juga enggak apa-apa. Yang penting kalian punya cara mengerjakan. Jadi ketika okay, nanti nah. kalian ada di sekolah, nah itu akan Lolose Septi tanya gimana caranya gitu. Yang penting caranya dulu ya. Sekarang ini boleh yang enggak kayak gitu loh. Oh iya. Coba ini kalau yang A akar 121 ini tetap dari belakang dikasih pembatas. Pembatas. Iya. Mana Aiko? Aiko hadir enggak ini? Enggak, ya. Ada. Ada Aiko. Aiko, kamu di mana? Enggak ada, loh, enggak hadir. Ada. Halo Daniel, halo Jaden. Nah, ini ada cara baru nih. Kalau aku akar, terus gimana Lolose? Langsung kita, ini lebih simple. Ini lebih simple dari yang cara pertamanya Lolose Septi. Ya, tapi kalian harus benar-benar paham dan harus benar-benar menghafal atau sudah tahu akar pangkat 2, apa namanya, kuadrat, hasilnya kuadrat. Kamu masih ingat gak hasilnya kuadrat? Tahu. Masih ingat? Ingat enggak? Ayo coba ingat-ingat. Yang paling penting itu adalah menghafalkan itu, hasilnya kuadrat. Ingat. Kuadrat berapa? Satu. Ya, ya ini yang harus kita ingat. Ada satu kuadrat, dua kuadrat, kemudian tiga kuadrat, empat kuadrat, lima kuadrat, sampai 10 kuadrat, 6 kuadrat, 8 kuadrat, sampai 9 kuadrat, 9 kuadrat. Ini harus dihafal di luar kepala. Lolose Septi ingin menghafalkan. Sebetulnya kalau kita sudah sering mengerjakan ini, nak, ini otomatis hafal sendiri. Ya, enggak usah. Aku kemana? Hafal hafalan masih kemarin malam. Iya, otomatis sudah hafal dengan sendirinya. Halo Aiko, selamat pagi. Halo Lolose. Iya, ini pekerjaannya Aiko. Lolose Septi mau bahas. Ini Aiko pakai cara cara yang lebih praktis. Jadinya sama Lolose akan disebarkan ke temannya. Nanti temannya kalau mau pakai caranya Aiko juga tidak apa-apa ya. Aiko, oke. Okay. Sekarang ini, coba ya, satu kuadrat berapa hasilnya nak? Satu. Dua kuadrat. Empat. Tiga kuadrat. Sembilan. Empat kuadrat. Sembilan. Lima kuadrat. Lima. Enam kuadrat. 26. Tujuh kuadrat. 49. Delapan kuadrat. 64. Sembilan kuadrat. 89. Ingat yang diperhatikan adalah satuannya. Ya, yang diperhatikan adalah apa? Satuannya. Ini lihat, satuannya yang diperhatikan, ya. Jadi satuannya yang diperhatikan adalah satuannya. Berarti kalau 4 satuannya 6. Kalau 5 satuannya sendirian, 5. Ya. Yang satuannya 6 ada berapa kuadrat sama berapa kuadrat? 24 kuadrat. 4 kuadrat dan 6 kuadrat. 6 kuadrat. Yang satuannya 1. 9 sama 1. Kuadrat dan 9 kuadrat. 9 dan 1. Ini punyanya Aiko tetap. Yang kita perhatikan pertama kali adalah angka di depan. Coba kita cek semua. Angka di depan, angka berapa yang di depan itu? Angka yang di depan angka berapa? Di depan satu. Angka kuadrat yang mendekati satu berarti siapa? Satu. Angka dua. Yang mendekati satu berarti ini yang kita ambil ya. Angka satu langsung ditulis. Ini cara praktisnya lebih mudah daripada apa? Lebih cepat ini ya. Kemudian kita langsung melihat lagi angka yang satuannya. Nah, angka lagi. Satuannya ini ada angka berapa ini? Satu. Nah, angka satu. Angka hasil kuadrat, angka kuadrat yang satuannya satu ada angka berapa aja? Ada angka satu, sembilan. Dan sembilan ya, ada angka satu dan sembilan. Coba ada angka satu dan angka sembilan. Nah, sekarang kita cek. Ya, Mbak, ini yang paling penting. Nah, ini yang paling penting. Apa yang Lolose yang paling penting jika nah,
Jika apa Aiko? Coba, Aiko kok bisa langsung menentukan ini satu? Bagaimana? Coba, lalu Sakti ingin tanya Aiko. Aiko, kamu di mana? Coba, Aiko kenapa kok harus memilih satu? Karena nanti lalu Sakti ganti. Pilih yang mendekati. Kenapa, nak? Mendekati. Kenapa? Karena yang mendekati, katanya. Yang mendekati siapa? Oke. Coba. Kan ini yang apa namanya yang belakangnya hasilnya 1, itu ada angka 1 dan angka 9. Iya kan? Angka 1 kan ada 1. Angka 9 ada 81. Berarti kita harus memilih 1 dan 9. Coba Aiko. Sekarang ini harus pasti nih. Kenapa? Betul jawabannya. Kita harus memilih angka 1. Kenapa kok kita harus memilih angka 1? Coba. Aiko, masih ingat enggak? Lebih kecil. Karena lebih kecil kalau enggak salah. Iya, betul. Karena lebih kecil. Coba perhatikan ya. Kuncinya ada di sini, teman-teman. Ya, ini lebih kecil dari mana? Kecil 1. Kalau sudah nge-lag. Dari sini. Oh, enggak ada. Coba, lebih kecil dari mana? Coba. Ingat-ingat, nanti bisa caranya. Oh, hanya anu loh, tak bayang-bayangkan aja. Pokoknya, gitu. Coba. Yang halal boleh dikirim lagi? Oh, boleh. Oke. Aiko, sudah? Gimana caranya, nak? Gimana? Masa Sakti tunggu. Bagaimana? Tidak apa-apa, coba salah nggak apa-apa, nanti lo Sakti benerin. Yang penting Aiko berkata dulu. Masa boleh cek kerumus matematika, buku rumus matematika. Iya, coba ini teman-teman ya. Coba. Kalau yang ini sekarang. Coba yang ini. Kalau 361. Nah, ini juga sama. Hampir sama ini. Caranya dengan Aiko. Coba. Pertama kali kita harus apa? Dikasih apa pertama kali teman-teman? Kasih pembatas. Iya, dikasih pembatas 2 angka dari belakang. Kemudian kita lihat angka yang di depannya. Angka yang di depannya angka berapa? 1, 3, 3, 3. Oh, angka yang di depannya angka 3. Hasil kuadrat yang mendekati 3 angka berapa? 1. Satu. Oke, sekarang ini juga sama. Nanti kalian bisa tahu bedanya. Kenapa sih? Terus kita langsung lihat yang satuannya kan. Iya kan? Ya. Satuannya ada 1 juga. Berarti nah, angka satuannya yang 1 ini ada angka berapa aja? Yang memiliki angka 1 kuadrat dan 9 kuadrat. Betul, ada 1 kuadrat dan 9. Berarti di sini kita menulisnya angka 1 dan angka 9. Nah, tapi kita harus menentukan nih. Kita harus mengambil angka 1 dan kita harus mengambil angka 9. Nah, bagaimana caranya ya? Tiga, Bu. Oh, sama ini. Oh, bukan. Bagaimana caranya ya? Nah, ini bingung. 19 jawabannya, tapi iya, caranya itu enggak tahu. Bagaimana caranya? Kita harus mengambil angka 9 itu caranya bagaimana ya? Coba, ada yang tahu mungkin? Aiko kan sudah mengerjakan, pasti sudah tahu caranya. Coba. Ini yang paling penting. Yang harus memilih. Oh, ini kayaknya angka 1 aja. Ini harusnya angka 2 aja. Ya, angkanya yang lebih kecil karena... Kalau enggak kecil dulu lah, terus dikalikan. Lama itu kan. Oh, tahu aku. Gimana? Mungkin aja pikiranku kayak ini. 9 itu kalau lebih besar ya, bukan... Nyari yang lebih kecil. Bagaimana? Aduh, bingung ini.
tadi udah tahu jawabannya. Ada yang tahu? Tahu. Apakah kalau nulis 9 itu 9 angkanya kebesaran? Kalau 9-nya kebesaran? No. Estelly suruh Aiko jawab. Aiko, iya. Aiko gimana caranya? Kita harus menentukan itu satu. Nah, ini kalau ini harusnya harus satu. Nah, kenapa kok harus satu? Caranya bagaimana berarti? Kata rumus buku matematikanya aku tuh, kalau yang ratusan itu biasanya dipilih yang lebih kecil. Gimana, Nak? Tidak apa-apa, coba yang keras. Kalau ratusan gitu kan ya, biasanya tuh dia diambil yang lebih kecil. Diambil angka yang lebih kecil? Iya. Jadi kalau ini diambilnya angka satu juga? Iya. Berarti ini satu juga ini jawabannya. Ini juga diambil satu gini. Sama dong? Hei. Ayo, yang mana? Juga bingung. Oke, ini juga bingung. Aku juga bingung. Jadi selesai. Bisa ini, bisa. Ayo, teman-teman yang lain mikir. Harusnya gimana caranya ya? Nggak sih, kita belum, kita nggak pernah tahu rumus yang ini loh. Jadi iya. Kita bisa tahu. Karena loh. Ini lebih praktis. Ya. Lebih praktis itu biasanya lebih apa ya, lebih simpel caranya. Oh, ini lebih susah. Ya, tapi kita... No. Harusnya kita kalau kita belajar kamu yang gak rumus terbiasa, pertama, rumus bayi. Pertama yang mudah. Mungkin kan harus sama loh. Nanti jawab. Angkanya kebesaran 9 sama 1. Oke, gitu kan? Mungkin. Aduh, enggak 9 pangkat 2 itu. Di bawahnya 61 mungkin 81 enggak. Aku bikinnya gitu. Mana juga, Aiko? Gara-gara rasanya tahu. Abing. Enggak ada, enggak tahu. Tidak bingung. Dai. Mau coba, mencoba, mencoba. Ya mau nyoba silakan. Kenapa? Kan itu kan 3. 3 pangkat 2 kan 9. Jadi 9. Jadi yang angka kan 1 pangkat 2 1. Berarti itu 1. Kalau yang satu yang lagi itu 3 pangkat 2 9. Berarti 9 jawabannya. 3 pangkat 2 9. Oh iya deh. Yang ini tak? Iya betul. Satu kuadrat, jadi jawabannya 1. Gitu. Kalau ini 3 kuadrat, jawabannya jadinya 9. Gitu. Iya gitu. Salah. Kayaknya sih salah. Salah sendiri ketemu. Gitu tak? Mungkin. Coba aja ya. Maksudnya, kan dengan cara ini masalahnya. Nanti lo setiap caranya ini. Ini misalkan 3 kuadrat. Ya, jadi kuadrat atau ya. Ini rasanya gini ya. Nah, kalau ini 3 dikasih kuadrat, hasilnya jadi berapa? 9, gitu. 9. Logis juga. Nah, coba. Lumayan. Lumayan. Oke. Ini kayaknya sudah mulai aktif ini kelas 5. Coba kita pakai angka yang lain ya. Ya. Panggil benar. Iya, nanti kalau benar itu enggak aku kayak. Nah, pakai cara yang lain ya. Coba. Silakan dicoba. Dicoba dulu. Yuk, kita coba bareng-bareng. Belajar itu kayak gini, Nak. Belajar itu menemukan cara baru. Iya, Nak. Itu 14 ya? Oh, maaf. Lah. Maaf. Berapa ini? 9 ya? 19. Iya, 9, Nak. 19. Wah, benar dong. Ya, ini. Jadi, ini angka satunya tadi. Siapa yang tadi ngasih cara? Stanley, oke. Ini katanya Stanley, angka satunya ini dikuadratkan. Ya, jadi angka satunya ini dikuadratkan aja, Lause. Kemudian kalau yang ini, angka tiganya yang dikuadratkan. Ini ya. Jadi langsung ketemu nanti hasilnya berapa. Oke, coba ya. Sekarang kita coba dulu. Nanti kamu bisa reka sendiri mana cara yang lebih mudah. Soalnya kalian ini sudah mau remaja, sudah mau kelas 6. Nantinya itu bisa menemukan cara sendiri. Ya, contoh ya. Coba sekarang lo selesai kasih apa namanya soal lagi yang hampir mirip.
ini akar dari 196. Coba, akar 196 berapa hasilnya? Itu lah. Boleh, boleh. Sama hasilnya akar dari tulis kak ini. Iya, 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 iya. Boleh, boleh. 256. Jangan boleh deh. Tulis aja. Ditulis aja, ditulis. Jadi nanti kita tahu caranya. Ini tapi cara yang baru ya. Oh, pakai cara yang baru ya. Pakai cara yang baru. Pakai cara yang baru. Buku baru loh, Su. Ya, kita pakai cara yang baru. Cara baru, buku baru. Cara baru. Nah, ini akar dari 196 dan akar dari 256. Kalau cara yang lama kan sudah paham. Sekarang kita pakai cara yang baru. Coba. Sama-sama, bagaimana caranya? Harus diapakan? Diberi batas. Pembatas batas. Angka dari berapa? 14. 14. Oke, 14. Karena yang ini juga kita kasih, apa namanya, kita kasih pembatas dua angka dari berapa. Ini ya. Kemudian yang kita perhatikan apa lagi? Kuadratik depannya. Ya, angka di depannya yang kita perhatikan. Nah, ini yang kita perhatikan. Sekarang. Nah, kemudian hasil yang mendekati satu kuadrat angka berapa? Satu. 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 Kalau yang ini hasil kuadrat yang mendekati angka dua? Satu. Satu. Karena satu kuadrat satu. Sekarang kita lihat angka yang di belakang lagi. Yang belakang lagi loh, iya. Yang mana? Yang satuannya yang kita lihat sekarang. Iya kan? Nah, ini angka satuan yang kita lihat. Sekarang angka satuan yang satuannya hasil kuadrat yang memiliki satuan 6. Ada angka berapa dan angka berapa? Sama 6. 4. 4. Oke, 6. Itu ada angka 4 dan angka 6. Sekarang yang kita pilih yang mana? Empat. Kenapa kok bisa empat? Paling kecil. Empat. Lebih kecil. Ayo. Enam loh, Shay. Enam. Enam. Empat. Empat. Enam. Kalau yang ini? Enam. Ini kan juga empat dan enam. Kalau ini hanya Stanley tadi? Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Berarti caranya Stanley belum bisa digunakan. Nah, salah. Aiko, kamu di mana? Di sini, Nase. Aiko, Aiko. Lebih besar, lebih kecil. Mana? Ada yang tahu? Tahu. Gimana caranya? 56 dibagi 4. Ini seingatnya Lause dulu ya, Nak ya. Lause itu agak ragu dulu mau ngasih cara ini. Aiko mana, Aiko? Aiko. Kamu gimana caranya kok bisa ini tiba-tiba satu? Benar ini satu. Tadi Stanley sudah bantuin juga. Tapi caranya Stanley ternyata tidak bisa digunakan kayak ini ya. Karena satu kuadrat hasilnya satu. Enggak bisa. Itu yang itu 96 dibagi 6. 96 dibagi 6. Wah, enggak kayak gitu kayaknya. Ini caranya gini loh. Ya. 4 dan 6 ini kita kurangi. 4 dan 6 ini dikurangi. 2. Nah, 4 dan 6 ini dikurangi juga. Negatif 2. Jadi di sini. Ya, 4 dan 6 dikurangi. 4 dan 6 berapa hasilnya pengurangannya? 2. Jadi 2. Nah, 4 min 2, 4 dikurangi 6. 4 dan 6. 6 dan dikurangi 4. Berapa hasilnya? 2 ya? Aiko, gimana caramu? Kenapa? Kok rumit? Bingung. Aiko nyarinya susah. Aku pakai bantuannya lama loh. Kenapa? Aku pakai bantuannya lama loh. Iya, tapi kan kamu harus tahu gimana caranya. Caranya gimana gitu kan? Caranya gimana ini? Kenapa kok harus menentukan satu? Kenapa kok harus 9? Nah itu. Nah ini bingung ini. Ini. Karena yang ini yang beda dari kan. Karena ini lo Sesepti masih belum tahu caranya. Lo Sesepti ingatnya dari sini. 4, 6 dan 4 itu dikurangi. 6 dan 4 itu dikurangi. Terus habis itu dibandingkan.
kalau dia lebih kecil, kalau dia lebih kecil dari angka depannya, dari angka depan, berarti diambil yang kecil. Nah, kalau dia itu lebih besar atau sama dengan, ya, lebih besar atau sama dengan angka yang depan, maka diambil yang besar. Ini maksudnya kalau angkanya sama semua, ambil yang dua-duanya. Contoh ya, kalau ini. Tapi lo sesepi nggak yakin, jadinya lo sesepi nggak kasih ke kamu. Berhubung ini Aiko ada, lo sesepi Aiko bisa caranya. Yang bisa ini juga. Yang paling penting, ya. Jadi menentukan ininya yang paling penting. Nah, ini di buku nggak ada cara seperti ini. Ini caranya di buku tidak ada. Ini cara-cara praktis. Nah, jadinya makanya lo sesepi nggak kasih ini. Kalau misalkan kalian nggak bisa pakai caranya Aiko, boleh pakai cara yang lama. Ya, yang lama ya sih. Ya, ini pakai cara yang lama. Nanti sambil lu menunggu lo sesepi, ini harusnya dipakai cara yang apa? Ya, oke deh. Punyanya Aiko nanti ditanyakan lagi gimana caranya ya? Ya Aiko. Oke. Nanti kita tunggu. Sekarang teman-teman kita belajar operasi hitung campuran. Silahkan kita dalam buku matematika. Halaman berapa ya? Coba. Belum selesai nyatet loh. Oh, enggak apa-apa, enggak usah dicatat, enggak apa-apa. Nanti maksudnya kasih tahu lagi. Halaman 105, teman-teman. Halaman 105. Sudah kelihatan? Sudah dikerjakan. Halaman 105, ya. Udah, kita mau kerjakan bersama-sama. Itu operasi hitung campuran. Di situ enggak ada angka kuadratnya. Jadi lo siap ditambahi angka kuadratnya. Operasi hitung campur. Ya, halaman? Halaman 105. Halaman 105, latihan 3. Oh, jadi, oh nah, gampang ini. Gampang lo sih. Jadi gini nak, jadi fungsinya PR itu ya kayak tadi. Kalau misalkan ada temennya punya cara baru, nanti kita akan diskusikan ya. Sebab apa? Cara baru dari temen mungkin akan bisa kita gunakan gitu. Itu tidak apa ya, jangan takut pakai cara baru. Nanti itu juga jadi ilmu buat lo sesepti. Operasi hitung campuran halaman 103. Lo sekerjakan yang mudah, kamu kerjakan yang sulit ya. Ya, lo sekerjakan yang mudah, kamu kerjakan yang sulit ya. Kita akan tambahi soalnya. Iya, kan kamu pinter, jadinya yang sulit kamu, yang mudah bisa. Iya. Punya Jio abis dan gak ada buku lagi. Nanti dua pangkat tiga ditambah berapa itu? 3 pangkat 3. Nah, kita lo seperti tambahi. Soalnya silakan ditulis di buku. 8 35 Pinter sekali. Berarti ini harus dipangkatkan 3 dulu ya. Baru dijumlahkan. Gimana caranya? 8 ditambah 27. Iya, betul sekali. Berarti 2 pangkat 3 itu hasilnya 8 ditambah 27. Berapa hasilnya teman-teman? 35. Isi Isi sekali. Oke, nomor 2 sekarang. Siapa yang mau kerja? Tetap di kelima. Langsung kerjakan di buku paket, gak apa-apa. Buku paket kan masih ada kosong itu. Nah, ini bedanya sekarang. Kalau yang ini 2 ditambah 3. Nah, 35. Ini ya. 2 29. Ditambah 3. Kemudian dikasih dalam kurung. Nah, berarti kalau 29. Ini diapakan dulu ini? Ditambah 2 tambah 27 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, 5 pangkat berapa? 3 1 nah, 5 pangkat 3 125. 125. Beda ya. Jadi 5
Bukan di sini disebutkan 2 pangkat 3 berapa, 3 pangkat 3 berapa, tapi yang di dalam kurung yang dikerjakan sendiri. Ingat, operasi hitung campuran itu ada aturannya. 1/17. Aturan operasi hitung campuran. Masih ingat enggak? Lupa apa enggak? Lupa kayaknya. Lupa. Yang pertama, yang dikerjakan dulu apa? Jika perkalian sama pembagian. Jika ada perkalian atau pembagian, tapi juga ada dalam kurung dikerjakan dulu. Ya, kemudian angka yang di dalam kurung, angka di dalam kurung gimana? Dikerjakan dulu, ya. Kemudian jika ada penjumlahan pengurangan bersama-sama, dikerjakan dari sebelah apa? Dari sebelah kiri apa sebelah kanan? Kiri. Iya. Jika ada penjumlahan dan pengurangan, dikerjakan dari kiri. Ya, dikerjakan dari kiri. Ini pengurangan, ini penjumlahan. Boleh. Ya, ini aturannya sih. Angka di dalam kurung, angka di dalam kurung dikerjakan dulu. Ya, ini deh aturannya. Kalau misalkan sudah bisa enggak usah dicatat enggak apa-apa. Ini kan hanya aturan supaya kita ingat ya. Sekarang nomor 3. Coba. Nomor 3. Itu yang nomor 2 kok bisa jadi segitu. Iya, kan di dalam kurung. Oh, kan tingkatnya iya, pangkat. Iya, 2 ditambah 3 dulu jadinya. 2 pangkat 3-nya kan di luar. Nah, kemudian pangkat 3-nya dikasih lagi. Sekarang coba lagi. Yang nomor 3. Ada 5 pangkat 3. Nah, ini. 5 pangkat 3. Diapakan itu? Dikurangin. Pinter, dikurangi 2 pangkat 3. 125 dikurangi 8. 2 pangkat 3. Teman-teman enggak apa-apa loh kalau punya cara baru itu tidak apa-apa, nanti lo resepnya dikasih tahu loh. Lose aku punya cara yang praktis gitu. Dulu Einstein itu tapi harus banyak. Lah itu juga kayak gitu kan, sering punya cara baru. Mungkin saja nanti kamu itu otaknya lebih pesat daripada praktis caranya itu. Gampang, cuman mikirnya. Lose. Ya. 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. Oh iya, maaf. Resepnya hapus. 2 pangkat berapa ini harusnya? Pangkat 3. Gimana ini caranya teman-teman? 125 dikurangin 8. Kalau ini caranya berarti 5 pangkat 3 dulu. 5 dipangkatkan 3 hasilnya 125. Ya, dipangkatkan 3 dulu. Kemudian kita kurangi dengan 2 pangkat 3. Berapa 2 pangkat 3? 8. 8. Halo Santiago, selamat pagi. Nah, berapa berarti hasilnya teman-teman? 117. 133. 117. Hah? 23. Ya kali. 117 ya. Terus elus. Kesut malah dijumlahkan ke kesut malah dijumlahkan jadi 100. Nomor 4 coba. Nomor 4. Kalau nomor 4 ini ada di dalam kurungnya. 5. 5 kurangi 2. 2. Akar pangkat 3. 27. Nah, berarti harus dikurangi dulu loh ya. Harus dikurangi 5 kurangi 2, 3, 3 pangkat 3, 27. Oke, berapa? 5 kurangi 2 berapa? 3. 3, berarti 3 pangkat? 3. Iya, hasilnya jadi 3 pangkat 3. Berapa 3 pangkat 3? 27. 27. Berarti di sini sama dengan hasilnya 27. Karena 3 pangkat 3 hasilnya 27. Bisa? Gampang. Bisa? Nah. Bisa? Bisa. Ada kurangnya? Enggak. Enggak. Pinter ya. Sekarang coba kalau nomor mulai dikerjakan sendiri sekarang. Dikerjakan 5 sampai 10. 5 sampai 10 loh sekian. 10. Langsung dikirim ke WA langsung. Halo. Kirim WA. Bisa dikirim. Boleh tulis sini. Ya, boleh. Boleh ditulis di buku paket. Ayo kita tulis. Tapi kayaknya lebih enak di buku tulis ya.
Biar ada putusku habis. Ya, jadi kirim di WA Lause. Coba langsung dinilai sama Lause. 10 orang pertama. Nomor 5 bisa kan nomor 5? Di buku paket loh sih. Iya. Boleh di boleh ditulis di buku tulis. Boleh ditulis di buku tulis biar rapi. Nomor 5 ditulis biar rapi. Coba ditulis, dikerjakan ya. Dikerjakan di buku tulis dengan rapi. Nah, harus turun ke bawah ya, kayak gini ya turunnya. Contoh yang nomor 5 misalkan. Bahasa kan tetap halaman 105 kan? Iya, tetap halaman 105. Nomor 5 itu kan 4 pangkat 3. Nah, 4 pangkat 3 dikali. Sekarang ini adalah perkaliannya. 4 pangkat 3 dikali dengan 5 pangkat 3. 4 pangkat 3 berapa 4 pangkat 3 teman-teman? 64. 64 kali 64 kali 65. Berarti tinggal nanti dikalikan ya kan? Aduh, susah loh ini. Iya, susah. Enggak, gampang. Semangat. 4 pangkat 3 dikali dipangkatkan dulu 64 dikali 5 pangkat 3 berapa? 5 pangkat 3 125. 125. Nah, berapa deh hasilnya? Sudah, dia sudah. Ya, ayo. Sekarang nomor 6. Bagaimana caranya nomor 6? Tahu. Ada dalam kurung. Ya. 4 dikali 5 dalam kurung pangkat 3. Boleh tulis soalnya. Nomor 5 ya, ditulis soalnya. Jadi sama lah, Bu. Gimana ini caranya berarti? 60. Yang dikerjakan dulu yang di dalam kali 4 kali 5. Berapa 4 kali 5? 20. 20 20 pangkat 3. Berarti 20 pangkat berapa? 3. Iya. 20 kali 20 kalau dikerjain itu. Berapa 20? Ya. Hitung. Yuk. 20 kali 20 kali 20 berarti ya kan? Gini kan? Ya, berapa hasilnya ya? Mudah sekali nih, angka 2-nya langsung dikalikan, 0-nya langsung taruh di sebelah kanan. Halo, Kain. Nomor 7. 7 gampang juga bisa. Aduh. Yang dikerjakan dulu yang mana? Lalu kata pembagian. Kerjain 5 sampai 10 gitu ya. Tapi harus diapakan teman-teman? Oh, bentar. Pangkat 3. Kemudian dikurangi, ayo tangannya bergerak sambil diperhatikan. 7 pangkat 3 dikurangi 6 pangkat 3. 6 pangkat 3 dibagikan, ya enggak? Itu ada dibagi berapa? Dibagi 2. Dibagi 2. 2. Pangkat 3. Dibagi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 kan itu? Iya. Iya. Dibagi 2 pangkat 3. Nah, ini yang dikerjakan dulu kamu boleh ngasih kurung. Bagi. Yang dikerjakan dulu yang mana berarti? Bagian. Iya, yang pembagian. Berarti 6 pangkat 3 dan 2 pangkat 3 dikerjakan dulu. Kasih kurung enggak apa-apa. Oke, sudah. Kamu dikasih kurung. Berarti yang dikerjakan dulu adalah yang ada pembagiannya. Sebab kalau ada pembagian dan perkalian harus dikerjakan dulu. Dikasih kurung ya. Nah. Dikurung 6 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. 10 pangkat 3 berapa? Yang dikerjakan yang di dalam kurung dulu. Masih bingung. Wah, masih bingung nih. Angkat besar banget ya. Ya. Oh, ngerti lah aja. Pakai cara dong, biar rapi.
Ini sudah dibantu sama Lause. 7 pangkat 3 berapa hasilnya? 7 pangkat 3. 343. Dikurangi sekarang. Lause punya cara. 6 pangkat 3 itu berapa? 6. 6 pangkat 3 itu 216. Kali 6. Iya kan? Iya. Kalau dibagi itu kan sama aja dengan diper. 2 kali 2 kali 2 dibagi 2 pangkat 3. Nah, bisa pakai cara gini. Sederhanakan. Coba kita sederhanakan. Gimana caranya? 2 kali 6 itu 216. 2 bagi 2 1. 6 bagi 2 berapa ini? 3. 3. Oke. Kemudian ini juga 2 bagi 2 1. Kok ada per loh, Se? Kok ada per di sini? Loh, per itu sama aja dengan bagi. Iya. Ya. 6 bagi 2 itu 3. Ya, aku beda. 2 bagi 2 1. 1 3. Wow. 6 bagi 2 berapa? 3. Sudah deh. Yuk kita selesaikan lagi di bawahnya. Jadi hasilnya tinggal 343 dikurangi 3 kali 3 kali 3. Berapa berarti? 27. 27. Sudah deh. Kita ketemu hasilnya. Sama dengan gini. Oke. Okay. Hasil kok itu 343 bukan 200. Ngarang Gio. 7 pangkat 3. 7 pangkat 3 343. Sekarang kita lanjut ke nomor berapa ini? 8. Ini loh 316 ini. 16. Berapa itu? 5 pangkat 3 loh, sih. Dikali 10 aja loh, sih. 5 pangkat 3 dikurangi langsung, aku langsung 3 sama dengan. Oh, meski surang. Yang dikerjakan dulu yang mana berarti? Yang perkalian. Yes, yang perkalian kayaknya sudah pinter deh ini kayaknya. Kayaknya sudah pinter ya ini ya. Dalam kurung ya? Yes, yang dikerjakan yang dalam kurung. Kita kasih kurung aja. 5 pangkat 3 dikali 7 pangkat 3. Kemudian kita kurangi. Pangkat 3 kurungi loh itu ya. 3. Yuk, dikerjakan. 5 pangkat 3, 7 pangkat 3, 10 pangkat 3. 5 pangkat 3 berapa 5 pangkat 3? 5 pangkat 3 125. Banyak sekali ya. Berarti 125 dikali 7 pangkat 3 berapa? 43. Kemudian nanti dikurangi 10 pangkat 3 berapa? Dikurangi 1000. 1000. Wah, ini dia. Bingungan. Aduh, ini gimana cara ngitungnya lagi? Bingung. Aduh, aku pusing. Pakai perkalian bersusun, Cek. Pakai perkalian bersusun. Nomor 9 sekarang. Sekarang sudah nomor 9 sih. Aku udah nomor 10, kan bingung. Malahan. 8 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 dikali 6 pangkat 3. Nah, ini mau dikerjakan yang mana dulu? Sabar lah, saya masih ngerjain yang nomor 4. Sabar lah, saya masih ngerjain lah, saya. Ya, ini kan langsung satu. Langsung tapi kok cepet banget ya. Iya. Coba 8 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. Mana dulu yang mau dikerjakan? 8 pangkat 3 sama 2. Kalau aku masih kecil, dibagi lah, Za. Ini ya, dikirim ke Google Classroom ya.
Udah kirim ya, di Google Classroom aja biar kamu enggak terburu-buru nanti. Yang ya. nomor 1 sampai nomor 10 tahu lah sih. Ya, nomor 1 sampai nomor 10 dikirim. Oke. Okay. Google Classroom. Oke lah sih. Ya. Tapi dikerjakan sekarang aja biar nanti enggak ada PR. Iya, dikerjain sekarang ya, kan. Nah, biar nanti enggak ada PR kan enak kalau enggak ada PR. Kamu bisa tidur, bisa olahraga, iya. Tidur, bisa belajar yang lain. Iya. Ini yang mau dikerjakan dulu yang mana jadi? Yang bagian. Bagian dulu ya, pembagian dulu. Bisa diginikan ya? 8 kali 8. 8 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3, ginikan dikali 6 pangkat 3. Oke. Pembagian itu boleh dikasih per kayak tadi. Boleh dikasih per. Isinya yang 8 ini banyak banget loh. So. Nah, dikasih per kayak tadi. Dikasih per kayak tadi loh. Yang ini yang kayak nomor 7. Yang kayak nomor 7. Tahu? Oh, 8 pangkat 3 itu kan sama aja dengan siapa? 8 dikali 8 dikali 8. Ini supaya kamu mengerjakannya lebih mudah. Ya, dibagi 2 kali 2 kali 2. Ini. Kan jadi lebih mudah nanti cara mengerjakannya. Bingung. Yang mana yang bingung? Coba, yang mana yang bingung? Mas Septi mau jelasin lagi. Yang mana yang bingung? Yang mana? Yes. Nomor 6 pangkat 3 itu berapa ya? Oh iya. 3 6 kali 6. Ya udah. Pangkat 3 berapa 6 pangkat 3? Sudah. 216. Udah deh. Sekarang yang 8 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 ini bisa kita sederhanakan dulu. Iya kan? 2 dibagi 2. 1 1 sama 4. 8 dibagi 2 berapa? 4, ya kan? 2 dibagi 2. Aku bingung nomor 10. Ya, belum nomor 10. Belum dikerjain sama Lose. Kok nomor 10? Nomor 10 PR. 8 dibagi 2, 4. Ini kan? 4 dibagi 2, berapa ini? 1. 8 dibagi 2, berapa di sini? 4. Nah, sekarang tadi hasilnya ada berapa? Tinggal siapa yang atas? 4 kali 4 kali 4. Berapa 4 kali 4 kali 4? 16 kali 4. 64. 64 dikali 216. Sudah deh. Tinggal kita hitung. Oke, sekarang ke nomor selanjutnya, nomor 10 ya, langsung taruh di atas ya, nomor 10. Ay, banyak rasa. Nomor 10. Nomor 10 di atas. Nomor 10 ada 12 pangkat 3 dikurangi, ada langsung dalam kurungnya. 6 ditambah 5 pangkat 3. Nah, ini mudah ini, Pau. Ini, Hau. Ini malah lebih mudah. Kok bisa, Lose? Iya, karena kan sudah ada dalam kurungnya. Berarti yang dikerjakan yang di dalam apa? Dalam kurungnya iya, dulu. Iya, yang di dalam kurung dulu yang dikerjakan. Kebel. Sekarang 12 pangkat 3 berapa hasilnya? Ya dikali lah se 12 pangkat 3 tuh. Ada yang tahu? 1728. 1728. Kemudian kita kurangi dengan 6 ditambah 5 dulu. 6 tambah 5 berapa? 11. 11. 11 pangkat 3. Berapa berarti? Pangkat 3. 11 pangkat 3. Udah deh. Tinggal kamu hitung. 1.300 berapa hasilnya? 11. Itu 1.331. 1331. Sudah nah, ini baru nang dikit nih. Nah. Ngitungnya loh. Ngitung gimana? Ya 12 pangkat 3 ya 12 pangkat
3 itu sama dengan berapa? 12 tambah 3. Ini masih bisa kan caranya yang pengurangan itu? Iya. 12 pangkat 3 itu berarti sama aja dengan berapa, Nak? 12 dikali 12 dikali 12. Ini ya. Nah, ini hasilnya 1728. Kalau 11 pangkat 3 berarti gimana caranya? Boleh pakai cara dulu. Besok kalau waktu PTM lo selesai tes lagi ini ya. Udah selesai? Selesai lo, So. Ya, kalau ada dari tadi langsung. Dari tadi. Wah, oke, karena tinggal menunggu itu ya. Tinggal menunggu tugasnya aja di apa namanya? Di Google Classroom. Oke, selesai. Boleh istirahat lo, So. Boleh istirahat, silakan istirahat dulu. Yeah. Sudah selesai. Yeah. Nanti akan kirim link recordingnya juga ya. Oke. Sudah difoto? Kalau yang belum selesai silakan difoto dulu. Jadi yang kita sudah kerjakan sekarang ini nanti difoto kirimkan ke Google Classroom gitu aja. Setuju kadung ngirim ke WA. Hapus ya, hapus. Sudah? Lasa Sati akhiri ya. Nanti kita ketemu lagi jam ketiga waktu belajar IPA ya. Ketemu Lasa Sati 3 kali. Oke, Jo, hapus. Oke, Lasa, terima kasih. Sudah aku hapus. Ada. Oke. Mau lanjut.